Sehat Palmerah. Hari ini, Puskesmas Kecamatan Palmerah bersama lintas sektor terkait melaksanakan kegiatan swab massal di Pasar Pluis, Kelurahan Palmerah. Bagaimana kegiatannya dan seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Kegiatan swab ini dimulai, kita melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Dalam hal ini sudah kedatangan Bapak Camat, Bapak Lurah, dan lintas sektor lainnya. Wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Kecamatan Palmerah mengucapkan terima kasih dengan kegiatan swab di Pasar Pluis ini, Palmerah. Berharap semuanya bisa diperiksa. Kita tahu di sini tujuan dari swab ini adalah menekan dan mengetahui seberapa banyak yang positif dan yang negatif. Karena kita tahu fokus kita di pasar-pasar ini, yang kita utamakan ada dulu dari pedagang ya. Kalau pedagang yang sudah positif, sudah aman dengan protokol kesehatan, insya Allah pengunjungnya pun akan diingatkan oleh pedagangnya itu sendiri. Jadi ini merupakan kolaborasi antara masing-masing UKPD. Kita tahu di wilayah Kecamatan Palmerah ini ada 3 lokasi yang memang daerah zona merah dan itu sudah kita lakukan. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak kesehatan yaitu Poskes Kecamatan Palmerah sudah melakukan di Pasar Slipi dan mensosialisasikan, mengkampanyekan harus berpedoman pada protokol kesehatan, terus juga di Bantaran Kali Jati Pulo, terus juga di KBU, dan terakhir kemarin di KBS yaitu di Pasar Kencar kita sosialisasikan. Nah, sahabat sehat Palmerah, saat ini kegiatan swab massal sudah dimulai. Yang pertama, peserta menuju meja registrasi, kemudian selanjutnya meja PE, dan untuk selanjutnya peserta menuju bilik swab. Kami menyarankan kepada seluruh pedagang agar selalu menjaga kesehatan di dalam berdagang, juga memperhatikan protokol kesehatan, selalu memakai masker dengan baik, kemudian menjaga jarak dengan para pedagang lainnya maupun dengan pembeli, cuci tangan sesering mungkin, dan menjaga kualitas makanannya yang baik, dan para pedagang juga diharapkan dalam keadaan sehat ketika menuju ke rumahnya masing-masing.